Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, di kota manapun. Saudara, ada hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service, temanya adalah pengampunan dan hukuman Tuhan. Serial Mystery of God. Bagian ketiga Ada firman Tuhan yang perlu kita baca Jemaat sekalian Firman Tuhan hari ini Diambil dari dua bagian Bagian pertama Firman Tuhan diambil dari Kitab Yesaya Pasal 1 Ayat 1 sampai 20 Demikian firman Tuhan Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia, Yotam, Ahas, dan Hiskia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman: "Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku." Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan. Menista yang maha kudus ala Israel. Dan berpaling membelakangi dia, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur, dan luka baru, tidak dipijit, dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu, orang-orang asing memakan hasil dari tanamu. Sunyi senyap negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan: "Hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora!" Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basulah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan, kendalikanlah orang jahat, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu tetapi jika kamu melawan dan memberontak maka kamu akan dimakan oleh pedang sungguh Tuhan yang mengucapkannya amin firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu: "Bersiaplah, Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya." Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. Empat puluh hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak Lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar, mari saya ajak saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita, kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kebenaran itu memberdekakan kita jemaat yang beribadah baik di rumah bersama keluarga besar ataupun jemaat yang beribadah sendirian di kamar atau di mana saja. Saya mengajak jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Pakai hambamu Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya, roh Tuhan bekerja, memampukan hambamu, menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya setiap kami boleh mengerti kebenaran. Dan kami dimerdekakan oleh kebenaran. Diperbaharui oleh kebenaran. Hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui. Kami rindu akan firman-Mu. Kami haus akan kebenaran-Mu, Tuhan. Berbicara kepada kami dari hati ke hati. Tuhan roh kudus bekerja di setiap hati kami. Bawa kami ke bawah salib-Mu, Tuhan. Untuk memahami kebenaran yang Engkau beritakan. Supaya kami hidup di jalannya Tuhan. Pakai setiap kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami, Pikiran kami, emosi kami, seluruh keberan diri kami untuk diperbaharui oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah berdoa. Tema kita adalah "Mystery of God: Patri". Temanya pengampunan. Dan hukuman Tuhan jebat sekalian Saudara-saudaraku Tema ini Adalah bagian ketiga Dari dua tema Yang sudah selesai dikotbahkan lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional Mystery of God Part 1 Temanya adalah Understanding God saudaraku. Kemudian Kemudian Mystery of God part 2 minggu lalu yang sudah lewat temanya adalah peringatan Tuhan dan ini adalah patri patri yaitu pengampunan dan hukuman Tuhan Mengapa harus ada tema patri ini jemaat sekalian Mengapa harus ada tema hukuman dan pengampunan Tuhan Tema ini ada karena Bagian kedua yang minggu lalu itu seraku yang temanya peringatan Tuhan itu belum selesai. Not yet finished. Maka harus ada tema ketiga. Kalau saya lanjutkan tema kedua minggu lalu terlampau panjang seraku. Maka harus dibawa ke tema ketiga ini. Oke okay, jemaat. Nah sekarang pelan-pelan kita masuk. Jemaat sekalian. Di tema kedua Peringatan Tuhan, saya mengatakan jemaat sekalian, apa dosamu dan apa dosaku? Nah, pada seri kedua itu saya mengatakan kita banyak melakukan dosa. Yang saya inginkan dari jemaat adalah untuk berdiam diri sebentar, ingat akan tidak usah banyak-banyak dosanya, dua atau tiga dosa saja yang selalu lakukan itu yang sangat destruktif sifatnya. Yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita. Dosa-dosa itu membuat kita itu tidak ada damai sejahteranya. Hati kita gelisah bukan main. Asal teringat yang kita lakukan itu nggak nyaman hidup kita, suraku. Tidak ada sukacitanya, tidak ada damai sejahteranya. Saya mau dosa itu, suraku yang kemarin di seri kedua saya pakai istilah yang menohok hati serahku Karena perbuatan dosa itu, Tuhan sudah berbicara melalui kita punya hati nurani. Jadi kita bunda gulana, gelisah terus, gak tahu harus berbuat apa. Lemah tidak berdaya, tidak ada kekuatan untuk berbalik dari dosa itu. Do it again, do it again, do it again, suraku. Nah itu yang saya mau hari ini, serahku dan nah, jemaat sekalian, perhatikan, kan udah seminggu ini, kan tema kedua itu. Tema kedua kan sudah seminggu, peringatan Tuhan, temanya sudah seminggu. Tentunya, pada minggu lewat waktu saya khotbah, pasti ada jemaat yang bertobat, pasti ada jemaat yang menyesali, pasti ada jemaat yang nantilah itu, Pak, pasti ada jemaat yang langsung matiin pindah channel lain, seraku ada, oke? Okay? Nah, jemaat sekalian, waktu seminggu sudah lewat. Ketika seorang sudah bertobat, menyesali terjadi berapa hal? Terjadi berapa hal? Ada yang menyesali, ada yang takut khawatir tentang hukuman Tuhan, dia berdoa, dia bertobat, bahkan dia menangis. Tapi setelah selesai khotbah, baru tiga jam aja dia lakukan lagi atau besok lusanya kemarin minggu suraku ya Senin Selasa Rabunya dia buat lagi suraku ada orang seperti itu ada suraku ada juga orang yang sama sekali tidak menyesali dan dia terus menerus berbuat dosa maka harus ada tema ketiga ini kenapa ya Pak Pendeta saya sudah menyesali bahkan saya menangis waktu khotbah minggu lalu Pak Pendeta tapi kenapa hari Rabu saya buat lagi? Apa yang terjadi pada diri saya Pak Pendeta? Ini seri ketiga kita bahas ragu. Perhatikan jemaat sekalian. Di seri kedua tentang peringatan Tuhan itu, saya buat empat kota. Masih ingat? Empat kota. Empat kota itu menjadi suatu awal daripada korban seri ketiga ini. Kotak pertama adalah orang-orang, ingat saudaraku ya, dosa saudara kan ingat ya, dua tiga dosa ya, saudara-saudara. Nah, kotak pertama adalah orang-orang yang seno terhadap dosa yang dilakukan. Dia tidak peduli, tidak mau tahu, bukan urusan pendeta. Jangan ikut urusan saya, jangan ikut campur rumah tangga saya, jangan ikut bisnis saya, jangan ikut-ikut mengkritik kesalahan saya. Itu bukan urusan Pak Pendeta, itu orang di kotak nomor satu, orang yang ada di kotak nomor dua. Adalah manusia berdosa yang mulai yes or no. Dia mulai itu, mulai was-was, mulai takut-takut, khawatir hukuman Tuhan, tetapi tidak berdaya. Nantilah, kapan-kapanlah belum bisa ini, nah, itu manusia berdosa ada di kotak kedua, manusia berdosa di kotak ketiga. Jemaat sekalian adalah orang-orang yang menyesali tentang perbuatannya, yang menyesali dosa-dosanya, tapi hanya sampai di kata menyesal titik, bahkan bisa menangis. Kok saya seperti ini ya? Kenapa saya berbuat seperti ini ya? Hancur semua yang saya lakukan. Saya menyesali sehingga menjadi keluarga saya menjadi korban, penghasilan saya menjadi nol, saya menjadi tidak siapa-siapa. Saya menyesali, bahkan saya menjadi banyak hutang, bahkan dikejar-kejar orang, terlibat masalah hukum. Jemaat sekalian, itu orang di kota ketiga menyesali, tapi hanya sampai di titik, menyesal titik sampai di situ. Manusia berdosa di kota keempat adalah manusia berdosa yang kumpulan daripada kota satu, dua, dan tiga, satu, dua, dan tiga. Dia pertama keras, kemudian dia mulai tanda tanya, mulai takut. Ketiga, dia menyesali, tapi dia tidak sampai di menyesali saja. Dia masuk ke kotak empat, menyesali dan bertobat selaku true repentance, pertobatan sejati. Dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, itu manusia berdosa yang ada di kotak keempat. Saudara, ada di kotak mana? Saudara perhatikan, ini harus ada suatu kejujuran, saudaraku, untuk dengar korban ini. Ada suatu kejujuran, suatu keterbukaan, transparansi di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu dosa saudara, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Oke? Nah jemaat perhatikan sekarang, dosa-dosa yang kita lakukan itu dua atau tiga saja yang menohok hati, yang membuat engkau itu tidak ada damai sejahteranya. Tiap hari gelisah terus. Jam 3 subuh bangun gelisah. Khawatir. Jemaat. Dosa apa itu? Saudara dan saya yang paling tahu yang kita lakukan. Dosa menipu orangkah? Dosa menjahati orang? Dosa memfitnah orang? Dosa menyimpan dendam kesumat? dosa merancang hal yang tidak baik untuk orang lain. Dosa ranjang. Dosa merusak rumah tangga orang. Sekarang lagi tren, suraku. Dosa flexing. Seperti di seri kedua yang saya ngomong, dosa flexing. Nah, jemaat kita perlu hati-hati. Gereja-gereja Tuhan harus hati-hati tentang flexing dan crazy rich dosa ini. Gereja-gereja itu, saudara-saudara, ada dosa fleksik yang personal sifatnya. Saudara sendiri melakukannya, ada juga yang sifatnya community, sekelompok orang, ada juga yang sifatnya kumpulan orang banyak, dan gereja dalam ini harus hati-hati, khususnya rohaniawan, pemimpin-pemimpin rohani, pembina rohani, ketua sel grup. Cepat sekalian. Kalau mereka melakukan hal seperti itu, justru menggalang, mengkoordinasi, tim doanya, kelompok gerejanya, persekutuannya, untuk menjalankan flexing, crazy rich, bahkan pemimpin rohani itu menjadi kepala, menjadi perantara, suruh aku sebentar lagi akan dihukum Tuhan, sebentar lagi akan dihukum Tuhan itu sudah menjadi suatu kejahatan yang membawa umat dalam kejahatan yang amat parah. Surahku, jemaat perhatikan, ini bahaya ini jemaat, bahaya ini, bahaya sekali ini. Hati-hati kita rohaniawan, hati-hati pemimpin rohani, hati-hati ketua-ketua grup yang kau bisa membawa umat kepada suatu kejahatan, suatu tindakan yang Tuhan itu nanti ber paling wajar daripada engkau. Engkau berdoa pun Tuhan tidak akan mendengarkannya. Kadang bukan saja kita melakukan kejahatan, tapi kita membawa orang ikut dalam kejahatan dan kita setuju dengan kejahatan itu. Padahal kita adalah orang yang mengerti kebenaran jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita bina. Hati-hati, saudara-saudara sekalian. Seorang empat kota itu, kita perhatikan. Empat kotak itu serah ada di kota mana? Misterius ini serius ini serahku. Dosa adalah serius di mata Tuhan. Oke? Lanjut. Nah, di dalam tema patri ini, pengampunan dan hukuman Tuhan, saya munculkan satu istilah. Istilahnya adalah, playing God. Playing God. Perlu saya jelaskan, supaya jemaat, jangan rancu pengertiannya. Seolah-olah playing God itu Tuhan bisa diotak-atik Tuhan bisa dipermainkan Bukan seperti itu pengertiannya jemaat Perhatikan Playing God itu Saya ilustrasikan Seperti seorang anak kecil Dengan dadinya, papanya Jadi anak kecil ini Ketika dia berbuat kesalahan Dia berbuat sesuatu yang tidak baik dia bisa pura-pura sedih. Dia bisa pura-pura diam. Dia bisa pura-pura rajin. Ekspresi wajahnya sedih bukan main. Dia bisa pura-pura baik. Malam-malam jam 7 aja dia udah bisa tidur cepat-cepat tidur. Dia bisa bertingkah laku baik. Tetapi jadinya tahu sekali. Tahu sekali anaknya ini. Karena Daddy dari kecil memperhatikan tingkah laku anaknya kecil ini. Daddy-nya tahu. Ini pura-pura ini. Ini pintar main panggung sandiwara anak kecil ini. Dia lagi ada kesalahan. Pintar acting dia. Dan berarti anak ini playing daddy, aku. Playing daddy. Dia pikir dia mampu untuk playing daddy. Sebenarnya dia sedang main panggung sandiwaranya. Daddy-nya tahu semua. Akal bulusnya, jadinya tahu semua, saudaraku, kemunafikan, cara-cara trik daripada anak kecil itu. Ilustrasi ini dikembalikan kepada kita, orang percaya, itulah yang namanya playing god. Tuhan tidak bisa dipermainkan, tapi ketika kita playing god, Tuhan perhatikan semua, Tuhan tahu busuknya hati manusia itu, Tuhan tahu tingkah laku panggung sandiwara yang dilakonkan oleh orang percaya itu, saudaraku. Hati-hati pelingkat ini. Oke, okay? dan sekarang kita masuk. Saudara-saudaraku, kota Sodom dan Gomora dan kota Niniwe, firman Tuhan kita baca itu akan menjadi contoh, akan menjadi contoh yang paling bagus. Kota Sodom dan Gomora, seperti yang dikatakan oleh kitab Yesaya tadi, Saudaraku, Sodom dan Gomora itu jahat sekali di mata Tuhan. Kejahatannya, kebejatannya, maka dia dihukum oleh Tuhan. Di seri kedua itu ya. Sodom dan Gomora dihancurkan, dilululantakan lewat api belerang. Terjadi peleburan. Habis itu kota Sodom dan Gomora. Di kitab saya, Yesaya di dilukiskan. Kota Sodom dan Gomora itu Tuhan berkata. Aku benci persembahanmu. Aku jijik melihat pertemuan-pertemuanmu. Jika engkau berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Kalau engkau berdoa berkali-kali, aku akan memalingkan wajahku terhadap engkau. Mereka itu lingkungan, suruh yes. Mereka itu pelingkungan. Mereka memberi persembahan ke Tuhan, loh. korban bakaran sapi lembu lemah-lemahnya. Mereka datang beribadah, jemaat sekalian, mereka datang beribadah. Loh. Tapi setelah itu, dua jam kemudian mereka lakukan lagi. Mereka lakukan lagi. Jadi itu menjadi suatu rutinitas rohani. Topik rohani yang dipakai. Seolah-olah ini menjadi suatu cara. Tuhan pasti mengampuni. Besok lusa mereka lakukan lagi. Mereka playing God. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Playing God itu membawa mereka kepada kehancuran. Playing God itu mau mereka kepada suatu hukuman. Bahkan Tuhan memberikan berbagai peringatan di kitab Yesaya itu. Yes. Bertobatlah. Berpalinglah dari kejahatan. Dari keburukan. Anak-anak yang jahat. Anak-anak yang tidak berbakti. Persembahan-persembahanmu yang menjijikan bagiku. Engkau menginjak-nginjak tempat maha kudusku. Berbaliklah. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Tuhan memberikan peringatan aku. Bertobatlah kembalilah Kalau tidak engkau akan termakan oleh pedangmu sendiri Saudara sekalian Tuhan tetap memberikan peringatan loh. Tapi mereka itu Peringat God. Seperti anak kecil itu Dia pikir dia bisa playing daddy Dia pikir dia bisa playing daddy-nya Itulah Surat Gomora Hancur surahku Hancur habis Sekarang kita masuk ke Niniwe Kitab Niniwe yang kita baca Kejahatan kota-kota Niniwe adalah kota yang besar zaman sekalian Kota di kota yang besar. Kejahatan mereka, perbuatan jahat mereka sudah sampai ke Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus, pergi ke Niniwe, katakan kepada mereka, dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan yang hidup itu, maka Tuhan akan menghukum kota itu. Ketika Yunus sampai di kota Niniwe, jemaat, sampai di kota Niniwe, Yunus mengumumkan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dihancur leburkan. Tapi firman yang kita baca Firman yang kita baca tertulis tadi yang kita baca itu Kota Niniwe orang yang tinggal di Kota Niniwe itu percaya kepada Tuhan mereka percaya kepada Tuhan jemaat sekalian mereka percaya kepada Tuhan ketika mereka mendengar peringatan daripada Nabi Yunus mereka bertobat mereka bertobat mereka bertobat mereka mengenakan kain kabung Ketika berita itu sampai kepada raja kota Nineveh. Raja itu turun dari singgah sananya. Turun dari singgah sananya. Tinggalkan jubah kebesarannya. Pakai kain kabung. Duduk di abu. Bahkan dia mengharuskan rakyatnya. Rakyatku dan juga ternak, sapi, domba semua. Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Semua harus berkabung. Pakai kain kabung. Suruh aku, ini adalah... Suatu pertobatan yang sejati ini bukan pelenggah. No, ini bukan pelenggah. Bukan pelenggah. ini adalah true repentance. Ini adalah spiritual grieving, berduka cita rohani, menyesali, bertobat, berbalik daripada perbuatan jahat, kembali kepada hidup yang benar. Itu Niniwe, jemaat. itu Niniwe, Sodom tidak. Sodom dan Gomora itu melenggat. Maka hukuman Tuhan itu tiba. Niniwe itu true repentance. Spiritual grieving. Berduka cita rohani. Saya elaborate sedikit Sodom dan Gomora dan Niniwe. Jemaat perhatikan. Sodom dan Gomora setelah memberikan persembahan ke Tuhan. Pertemuan-pertemuan ibadah seraku. Mereka terkekekekeh. Mereka berpikir gak jadi masalah nanti besok minta ampun lagi Tuhan akan ampuni kok gak jadi masalah itu sama seperti problem yang saya sampaikan di hari ini minggu lalu jemaat bertobat kita menyesali ngaku bahkan nangis gak jadi masalah jadi Senin kalau buat minggu depan kita bertobat lagi itu namanya pelinggal mempermainkan Tuhan seolah-olah kita bisa main tanggung sandiwara. Seolah kita itu menganggap remeh kesabaran, kasih setia, panjang sabarnya Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita permainkan semua. Gampanglah itu. Nanti juga diampuni saya kok. Kalau saya berdoa, kalau saya bertobat, saya menyesali. Dia juga ampuni saya kok. Tapi sekarang saya belum bisa. Nantilah itu. Suraku, hati-hati jemaat dengarkan poin ini sampai hari ini. Jikalau engkau adalah Orang-orang yang kemarin bertobat Lusa buat lagi Baru bertobat dua jam buat lagi Ikut flexing lagi Menipu orang lagi Hatimu penuh dengan kesumat. Mulut kita memfitnah orang kemudian seraku Baru tiga Tiga hari kita bertobat dan bertobat Tiga hari kemudian We do the same We do the same Commit sin again saudaraku. Jelas sekali We are playing God anak kecil mau mainin-mainin dedinya. Jangan jemaat. Jangan. Jangan. Nah, sekarang perhatikan Niniwe. Anyway. True repentance, suatu pertobatan sejati, suatu duka cita rohani adalah mereka menyesali, mereka menyadari hidup mereka yang penuh dosa, hidup dalam lumpur dosa mereka menyadari ketika mereka menghadap kesucian Tuhan. Mereka sadar mereka sudah jauh sekali dari Tuhan. Mereka sudah jauh sekali dari Tuhan. Mereka hidup dalam berlimpang dosa. Dalam lumpur dosa itu. Mereka rasa, mereka ngerti. Sudah jauh sekali dari kesucian Tuhan selaku. Mereka menyesali, mereka bertobat, mereka berubah. Saya berharap ini terjadi kepada saudara dan saya. Waktu mendengar khotbah di seri kedua dan di seri ketiga ini. Jemaat menyadari betapa berdosanya aku Tuhan ketika aku menghadap hadiratmu yang suci sementara aku hidup dalam dunia yang tidak baik menajiskan diri mencelakakan orang lain bersuka cita di atas penderitaan orang lain lidah ini mencelakakan orang lain memfitnah orang lain betapa jahatnya aku Tuhan seperti tadi itu Engkau menginjak-injak tempatku yang maha suci. Saudara-saudara yang terkasih, jika engkau sadar seperti itu, engkau menangisi, engkau meratapi, engkau merasa sudah jauh sekali dari Tuhan. Sekian lama tenggelam dalam dosa-dosa itu-itu terus. True repentance. pertobatan yang sejati, maka jemaat sekalian, engkau akan mendapat forgiveness Pengampunan itu Hukuman itu jauh daripadamu Karena kitab itu mengatakan Dosamu semerah kirmisi pun Jikalau engkau mengaku Engkau bertobat Menyesali Bertobat berbalik kepada hidup yang benar Tuhan akan menyucikan dosamu Putih seperti bulu domba Mau jemaat Hati-hati korban hari ini Hati-hati dengan korban hari ini Perhatikan seksama Roh itu penurut, loh. Daging ini lemah, saudaraku. Daging ini lemah. Hati-hati. Maka perlu ada tema ketiga ini. Karena jemaat pasti jatuh bangun. Karena tanpa jemaat sadari, jemaat playing god. Tanpa kita sadari, kita playing god. Kita pikir gampang nanti minta ampun. Tidak sesederhana itu. Hidup. hidup menjadi orang percaya. Tidak sesederhana itu. Jemaat tidak sesederhana itu. Di Tuhan maunya suatu perdebatan yang sungguh. Jelas sekali Alkitab sudah mengajar dua kota yang berbeda. Satu dihukum, satu diampuni suraku. Apa persoalannya? Apa masalah sehingga satu dihukum, satu diampuni? Satu playing God. Satu lagi true repentance. Jemaat mau di kota yang mana? Jemaat ada di empat kota yang mana? Jemaat pilih bertindak seperti Sodom dan Gomorrah. Atau pilih bertindak seperti kota Niniwe, it's up to you. Resikonya, arahnya, dampaknya pasti berbeda. Sodom dan Gomora, hukuman Tuhan. Niniwe, pengampunan Tuhan. Kau mau yang mana? Yang mana? Kau yang mau mana? Aku tidak tahu dosa-dosamu, aku tidak tahu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu sedang berhadapan dengan kita yang sedikit tahu. Kita yang berusaha untuk playing God itu. Anak kecil yang sedang berusaha playing daddy itu. Daddy-nya tahu semua tentang anaknya itu. Kita yang berusaha playing God itu. Main panggung sandiwara. Lip service. Pura-pura rohani. Pakai topeng rohani. Bahkan bisa menangis, menyesali. Tuhan melihat sedalam-dalamnya hati kita. Tidak bisa lari, bos. Tidak bisa lari, bos. Tidak bisa lari. Firman hari ini sudah menyudutkan kita. Seperti seekor tikus yang sudah terpojok di kanar pojok itu. Tidak tempat lari lagi kecuali berbalik dan bertobat. Seperti Niniwe. Anyway. Saudara mau? Saudara mau? Saya berharap khotbah ini menggetarkan hatimu. Saya berharap khotbah ini memberikan engkau seperti terkena strum. engkau sadar akan hal itu. Tidak mempermainkan kesucian Tuhan. Tidak mempermainkan bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Jangan menyimpan api dalam sekam. Suatu hari api itu akan membakar kita semua, suraku. Bawa pulang khotbah ini. Dengarkan dengan baik. Perhatikan hidup Saudara. Saudara di kota mana kau pilih Sodom dan Gomora atau kamu pilih Niniwe? Jangan play Tak bisa lagi kita beracting di sini. Karena Tuhan sudah buka semua siapa kita sesungguhnya. Jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, baik di Jakarta, Bogor, Makassar, Manado, Medan, Balikpapan, Batam, jembat yang di kota-kota di luar negeri, San Francisco, Los Angeles, California, Philadelphia, UK, mereka yang di Penang, Malaysia, Singapura, Taiwan, Melbourne, Sydney, Perth, di kota-kota yang mendengarkan program dari lembaga Anthony Chap Ministry Internasional ini. Dengarkanlah firman ini, Perhatikanlah firman ini. Bertobatlah selagi hari masih siang. Sergai Tuhan memberikan peringatan-peringatannya. Sergai Tuhan masih panjang sabar. Jangan playing God. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan kita pikir. Kita memberi uang ke gereja. Kita memberi persembahan. Kita bangun gereja. Dengan uang hasil penipuan kita, suraku. We are playing God. Pak Pendeta, doain dong panti pijat saya. Nanti kalau dapat berkat, saya kasih perpuluhan ke gereja. Pak Pendeta, doain dong panti pijat saya. Panti pijat saya. Kalau umumin dong ke jemaat, kasih voucher. Buy one get one free. Pendetanya juga mau doain suraku. Terkutuklah itu pendeta. <tuh> Sorong dan Gomorrah menjadi saksi kejahatan manusia itu suraku. Menjadi saksi kejahatan manusia itu. Cepat mari kita mawas diri. Engkau dan saya. Jujur di hadapan Tuhan. Hati-hati dunia yang kita hidupi. Singa itu, iblis itu seperti singa yang mau mau menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan kita. Roh itu penurut, daging ini lemah. Possibility untuk jatuh ke dalam dosa kembali itu sangat besar. Mari kita jujur sungguh kepada Tuhan. Duka cita rohani, true repentance, Tuhan aku tidak mau lagi Sungguh-sungguh Maka roh Tuhan itu akan meneguhkan engkau Seorang mau? Mari jemaat Kita berdoa Tundukkan kepalamu jemaat sekalian Engkau sudah mengikuti dari seri 1, 2, dan 3 sampai hari ini. Apalagi engkau serius melihat di seri kedua peringatan Tuhan. Sampai di seri ketiga ini Terbukalah mata rohani kita semua Jujurlah kita di hadapan Tuhan Memahami semua cara-cara yang paling mulia dari Tuhan Paling bijak Keinginan Tuhan Kesungguhan hati Tuhan Membawa kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya Satu medit Jemaat yang disayang Tuhan Kau doa sendiri-sendiri Akui Sesali perbuatan dosamu, dan bertobat. Sungguh-sungguh bertobat! Jangan playing god, jangan playing god, jangan playing god. Kau doa sendiri. Firman Tuhan hari ini menjadi saksi. Sodom dan Gomora dan kota Niniwe menjadi saksi menjadi pelajaran rohani yang berharga untuk kita yang hidup di zaman ini. Baiklah kita mendengarkan firman dan kita bertobat. Selagi hari masih siang, selagi kesempatan masih ada, sebelum hukuman tiba. Siapa tahu Tuhan itu melihat penyesalan dan pertobatan kita. Dan Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk umatmu yang mendengar firman hari ini. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Kami orang berdosa. Kami sering melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami pernah playing God tanpa kami mengerti, tanpa kami sadari. Hari ini kami mengerti, terima kasih Tuhan. Ajar kami suatu pertobatan sejati, suatu spiritual grieving yang sungguh amat dalam. Mengerti akan kesucian, kebesaran, keanggungan Tuhan. Melihat kami orang-orang yang najis, sangat jijik di hadapan Tuhan. Sucikan kami dengan hisop. Perbaharui kami, Tuhan. Bersihkan segala dosa dan pelanggaran, kami, Tuhan. Layakkan kami menjadi anak-anak yang diperkenan kepada Engkau. Apa berdoa untuk jemaat sekalian? Letakkan tanganmu di pikiran jemaat, letakkan tanganmu di hati jemaat, ya Tuhan Yesus. sucikan bersihkan, layakkan kami, ya Tuhan, boleh menjadi. Anak-anak ini berkenan oleh Engkau. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus gembala yang baik selalu menjaga merawat kami kami orang percaya dan Tuhan Roh Kudus ada di hati kami, ada di hidup kami, mengingatkan kami akan kitab suci kebenaran, memperbaharui kami hari demi hari sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami, orang percaya, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.